besar mangkat guys. Tadi sempat ketemu Pak Januar, dia temu kangen sampai masuk bis iki bisa wis siap ready to go. Wis siap budal. Iki ya dhewe detik-detik arep budal kurang lebih 10 sampai 5 sampai 10 menit lagi ya. Penumpangnya wis ono 1 2 3 4 kurang lebih 4 sampai 5 orang. Nanti kita lihat berapa orang yang wis ono nang bis. Suasana terminale bar iki bar SR kono Eka, bar Eka lagi ono FI budal ya. Urut-urutannya kayak gitu. Dengan krunya hari ini Ali Klakson sebagai driver, Candy kondektur, dan Julio Pedot di posisi kernet pasukan tower ya. Nanti kita lihat seperti apa pemberangkatannya Sugeng Rahayu 7548 dengan trayek aslinya sampai Bandung ya. Diling-iling, sing tulisannya sampai Bandung ini trayek aslinya ya. Jadi jika suatu ketika bisnya ini sampai Bandung kelas ekonomi itu bukan sebuah keheranan karena trayek aslinya sampai Bandung ya. Dengan bodi karoseri Langgeng Jaya mempesona indah dipandang mata guys. Gagah tapi tidak menakutkan ya, gagah tapi sejuk dipandang mata dengan tulisan rute yang cukup besar, jadi penumpang bisa, yang calon penumpang bisa melihat dengan ceto welo-welo ya, bisnya itu melayani rute mana itu, dengan kelasnya apa tertera ya, kelas ekonomi AC tarif biasa dari Surabaya berangkatnya 6:30, dari Purwokerto berangkatnya 6:30 pagi ya. Dari sisi samping ya, wis gagah mempesona ya, jos banget. Kok parkirin yang gini ya, nggak tahu, pokoknya intinya begitu. Ini ada megapun pengeras suara ini, jadi kalau misalnya ada pengumuman bakal kedengaran semua ya. Ruang tunggu nih yang dimas itu, silakan dilihat di video sebelumnya, aku wis masuk ruang tunggu nih. Iki kondektur Mbak E efisiensi kira kenal sopo iki. Dia lagi sindi-sindi nang cagak ya. SG Ribon single grass Ribon. Nanti baru setelah itu Eka-nya berangkat. Ada bis macam-macam di sini tapi bis medium semua ya, berarti. Kita belum tahu nih bakal diberangkat ke 6:30 pas atau lebih atau kurang atau bagaimana ya. Biasanya ono tim Wonosobo sing lewat kene, maksudnya kayak SR 135 harusnya ada, tapi hari ini pasti tidak jalan, sayang banget ya. Kalau jalan gayeng itu jajaran kita ya. Mantap. Iki wis siap arep budal dengan julukan Sawung Galih ya. Sawung Galih 7548. Hampir pemberangkatan ini perpisahan bar foto bareng. Kita wis arep budal Ali Klakson ya. Dot, siap-siap Dot. Pak Jan, aku berangkat ya Pak Jan. Sehat selalu ya. Oke, fotone kok di-share nang grup Trans. Jadi Mas, sampai ketemu lagi sehat-sehat. Oke. Kita berangkat dulu guys. Ali Klakson di sepatunya ya ampun. Berdoa dulu guys, luar biasa. Wah, elok tenan. Ali Klakson, yuk berangkat. Sampai melu balik. Nggih, pareng. Ganjele Mas, Mas, ganjele. Ciro lipat mau lumayan. Poin udah 5, isinya ternyata besti. Ini ada Mas Adnan ya yang sengaja trip nih. Kita take off nih. Bersama Julio Pedot, Ali Klakson dan Kendi. Mbak Em dulu oke, Mbak Evi. Ya. Penasaran ro Julio Pedot paling ya. Ini pengurusnya Bapak Jas. Nanti kalau mau dari naik dari Purwokerto silakan cari Pak Jas ya. Recommended Bapak Jas. Oke guys, kita berangkat. Jangan lupa sebelum berangkat langsung siapkan duitnya ya. Nanti ke Jogja dari Purwokerto itu 65.000, kita bayar 70. Biar nanti susuk 5.000. Jamnya bener 5.31. Paling kecepatan berapa menit? Wes, mulai dulu jam ya. Ali Klakson ini mas di balik kendali ini wes beda. Aurane beda. Dia lebih apa namanya?
konsentrasinya lebih tinggi ya guys ya. Jadi itu membuat saya aman. Woi, selak leker ya. Sopo? Pelanggan biasa. Oh, pelanggan iki wis do nunggu, Lur. Ini bukti nyata, bukan cerita ya. Wih, menyapa pelanggan dengan klakson andalan Mas Ali ya. Wong piro, Mas? Dua orang, ibu dan bapak. Pagi, Bu. Langsung disapa dengan sapaan pagi, Bu, luar biasa. Wah, Mas Candy terkenal ya, ngeri cah. Oh, ki. Bukti nyata, bukan cerita. Masih. Belakang. Buri. Iya, karena banyak timernya banyak, iya. Ini pintu keluarnya, Lur. Betul, iya benar. Iya. Betul. Iya, betul. Angele jalur sini gitu. Iya. Wah. Pagi. Masuk Besti, aku sawetang nang ngene, Bos. Pintu keluar terminal Bulu Pitu langsung dikasih view. Kalau ke sini enggak usah. Enggak usah. Lah ngopo? Kalau tidak mau di base ada hotel sebelah. Ada hotel sebelah Rosalia, Hotel Erlangga 2 tapi ya. Tapi tidak fasilitas kantor, bayar sendiri. Semoga nanti kedepannya, lho, bukannya ono mese gini, gak ono ta? Ya, mese ono iki wis gini. Lho, gak ono ta? Oh, ya nanti lho, nek wis nang crash kudune ono. Pokoke mari wis kok bebe banget tuh kamu. Ya. Luar biasa. Ya, kita meninggalkan terminal Bulu Pitu Purwokerto, jalan pelan-pelan santai Besti ya. Kasa ke susu. Karena belakangnya ini terpaut 20 menit. Loh, duitnya ada mulia pas. Capiro mulia ini selisih berapa menit mereka, tapi ini pepal, buntu. Oh, antai ini buntu lah. Oh, gak lanjut, jadi ini ya, karena kok belas oh, lagi ini mbah dino ini ya karingan tani info tower ya, Li? Mungkin ya, main feeling kok. Oh, main feeling iya yeah. Kita bayar dulu guys, ini uangnya Jogja, Mas. Kalau Jogja, Nji ternyata Mas Candy seterkenal itu. Kembaliannya 5.000 ya, pas banget. Makasih, Mas. 10 loh. Kurang ajar. Lah ngopo dilek-deleke? Ini ternyata seterkenal itu Mas Candy, guys. Ini bentuk kardisnya ya. Oh gitu. Elah, tenan. Oh iya. Oke. Mas Candy seterkenal itu ya, Besti ya. Aku ya shock ini. Ternyata 65.000 dari Jogja sampai Purwokerto. Ya ini buktinya ya, guys ya. Bukan omong kosong. Karena tiap naik bis, insya Allah, dan tiap naik SR pasti bayar ya. Apa? Gak ngerti ya. Tak WA nih, boh. Eh? Tak WA? Tak WA sih ya. Tak WA Bu Edi dulu. Bentar ya guys. Stagnan. Bu, hari ini berangkat kerja apa libur, Bu? Minta infonya, Bu. Matur nuwun. Wis. Kula diangkat. Adem banget ya. Rasanya kayak nang kutub, adem banget.
jalan santai ya. Enak, seneng aku membayar 65 ribu itu jangan banter-banter. Kalau banter-banter saya rugi bayarnya mahal. Mantep, langsung terapkan strategi becak alias strategi 20 km per jam. Nyantai pol. Lanjut poin lagi, alhamdulillah astungkare matur sembah nuwun Gusti ingkang Maha Kawasa. Sampun pinaringan poin malih ya. Ilmune bis kuning iki jarene ngene. Lah piye? Yo ge omah kan bis kuning. Lah iya gak apa-apa. Yo siko pokok. Pokok kan poin ya. Sah-sah saja. Di dekat RSU Wirodadi. Foto. Iya. Ranggota sandeki ranggota asal kamu. Ya betul betul. Karena bis ciliknya masih aktif ya, Gombong. Masih pakai strategi becak, tapi alhamdulillah poin. Yang penting burinya gak nyalip. Kira burinya nyalip ya, jur poin-poin hilang kabeh. Pesona wiper berdiri. Pesona wiper berdiri. Kalau sampai. Meluncur ke buntu guys ya, masih bersama pintu 54 Wolu ya, dengan driver Mas Ali Klakson sang eksentrik ya, dan baik hati tidak sombong. Kita habis jalan santai sampai sekarang, dari Purwokerto sampai sini, sampai buntu kita jalan santai ya, jalannya menurun berkelok-kelok. Yo etreke menek. Sapaan dari teman mantap. Nanti menurut info buntu tidak parkir alias tidak ngetem. Kalau ada penumpang naik terus budal. Wah, cah cilik. Dadah ya. Mantap, semakin dikenal SR di tanah Banyumas ya. Itu perempatan ini kalau lurus kita ke Kroya. Kalau ke kanan menuju Cilacap dan Bandung. Ke kiri menuju Jogja Solo dan sekitarnya lagi. Sopo iki? Ayo, ayo. Ora poin dari sini. Piro nek iki? 65. 75 65. Oke, ketemu temannya Besti. Biasa sih Pak iki, ini aja ngono. Oh iya. Sudah bunga. Katanya aku sudah sudah pacar di rumah. Cuma itu kok gandenge kadek. Oh, biasa ya. Oh.
di perapatan Buntu ya. Buka-buka poin akeh, guys. Buka-buka. Mas, masih. Bayar temer ya. Kalau di sini itu poinnya piro loro, guys. Bayar. Poin 2 di Buntu ya, guys ya. Candy ya. Poin loro nampunya. Lumayan. Lumayan besti timbangannya orang poin kan. Alhamdulillah bisa poin ini wis merdeka banget ya. Seleng aja mawon ya, mantap. Ih, moga berhenti sejenak besti. Aja lo. Lagi minta nomor HP. Di Julio Pedoko. Ya nomor HP. Minta nomor HP, guys. Ya nang guri, guys. Minta nomor HP. Oh iya. Tengah songo. Oke. Mempesona. Gila zaman aku sekolah. Ndi urakane apa? Udu kok mbakwene ra ketok ya. Sayang sekali ra ketemu iki. Haidar iki, Haidar ya. Haidar ya. Mantep, fan-nya banyak banget iki, luar biasa besti. 7548. Siapapun yang bawa tetap sensasional ya, mantap. Ah, tadi poin berapa? Sekitar 2 orang ya di Buntu. Sing jelas ada terus poinnya. Lah iki selepas Buntu masih menerapkan strategi gelinding pelan-pelan. Sing penting kita karungnya keremburi ya. Ini tadi Julia sudah minta info nanti dari agen apa dari Tower Buntu. Jadi nanti Tower Buntu akan ngabari Julio kalau bis belakang kita sampai Buntu ya, gitu. Nanti belakang kita apa kita belum tahu, apakah Mulya apa Eka, nanti lihat ya, tergantung info dari Julio nanti, karena Julio dapat info nanti dari Tower ya. Terus mulai lihat jam juga, karena juga jadi angelnya itu arep mundur pol ya angel, karena di Jogja ngejam, ada jamnya di Jogja. Betulnya nek jamnya sardot walaupun ngejam tapi mundur-mundur oleh ya. Nanti kita sambung lagi, semoga ada info-info bermanfaat, terutama nek Julio Bedot wis oleh info toweran ya. Jadi kita biar itu bayangan, kita sampai mana, bis belakangnya sampai mana ya. Kalau bis depannya sampai mana, mas? Gak ngerti. Kita oleh waduh, karena dari tadi kita poin terus, berarti depannya jauh ini, yang ekonominya ya. Kari mikir burinnya dong. Kalau misi lihat belakang terselesaikan, penumpang pasti banyak.